Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan pengalaman saya cara mengatasi kampas rem depan seret. Ini kebetulan ada motor Jupiter tipe lama, seret piringannya panas. Untuk semua tipe motor cara mengatasinya sama, sangat simpel ya. Ini sudah saya coba sangat lama, hasilnya tidak ada masalah. Pertama kita buka baut 12 ini untuk tipe motor Jupiter tipe lama ya. Oke, kita lepas penyebab seret karena piston ini keras ya, ini macet. Di dalam piston ini ada dua sil, satu sil debu dan satu sil oli. Jadi buat dua piston ini ada dua sil oli dan dua sil debu. Biasanya yang macet itu sil debunya karena kotor, silnya rusak. Pertama kita lepas pistonnya dulu. Oke, kelihatan. Ini bagian luar ada sil debu dan di dalam ada sil oli ya. Nanti kita lepas saja sil yang bagian luar. Ini sil debu. Untuk sil olinya kita biarkan untuk menahan oli. Ini sil debu. Kita lepas saja. Silnya pecah. Sil debu yang satunya lagi. Ini sil debunya rusak ya. Lalu kita bersihkan dulu dengan sabun ya. Oke, sudah bersih. Lalu kita tuangkan minyak remnya supaya mempercepat proses pemompaan supaya tidak ada angin di dalam. Lalu kita masukkan lagi pistonnya yang sudah dibersihkan. Ini sealnya kita tidak pasang lagi ya, kita tekan saja langsung. Masukkan pistonnya lagi, ditekan sampai masuk. Lalu kita pasang kampas yang sudah dibersihkan. Ini masih pakai kampas yang lama, tidak kita ganti kampasnya.
jangan lupa kita kencangkan bautnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.